Okey, yang ini kita nak tanam satu lagi anak benih. Benih daripada biji buah durian IOI. Macam biasalah, proses yang sama juga. Carbon dan itu je senjata dia. Yang saya apply lah. Saya menggunakan dolomite dengan furadan tu yang utama. Ada satu lagi CRP Okey, kita penggalak akar. Alright, dah cukup. Alhamdulillah. Okey, kita nak letak pokok tu. Tanam kat sini. Macam biasa, kita buka lah. Tengok akar dia. Okey ke tak okey? Okey tak tu? Ha ni. Ha. Akar yang berjulur-julur yang terlebih-terlebih tu kita potongkan eh. Ha tu. Banyak akar yang berlilit-lilit. Oh, tak boleh simpan tu akar tu. Ha ni. Nanti jap angkat. Ha ni. Ni tak boleh, kita kena buang. Sebab ni satu lagi ni. Apa benda tu? Ha. Okey dah tak ada kan? Okey dah. Alhamdulillah. Kita dah buang akar-akar yang bergulung-gulung tu. Okey, kita masukkan. Mudah-mudahan dia dapat tumbuh. Kalau tumbuh, okey, cantik. Ah, okey. Ngadapkan matahari pagi sama je dia tegak ah, tak ada masalah lah. So far okey. Jadi sekarang dah. Ah, dah. Alright. Ah. Jadi sekarang ni kita bubuhkan sikit furadan dulu. Bubuh furadan. Furadan ni boleh belilah eh. Di kedai-kedai pertanian ni ada. Buah dia berkeliling dia. Okey. Untuk mengelakkan daripada anai-anai semut yang boleh merosakkan pokok lah. Terutama binatang-binatang dalam tanah ni kita tak nampak. Okey dah. Kita bubuh dolomite. Kita letakkan dolomite pula sikit. Tabur dolomite keliling. Untuk menstabilkan pH tanah. Ha, semua cukup dah. 3-in-1. Okey. Sekarang kita nak gaulkan. Okey, tutup di bahagian tepi ni ya. Eh. Okey, kat sini kita tak guna apa nama? Hydrostop gel tak ada ya. Eh. Okey. Ambil dari tepi sini cukup. Ha, okey. Okey. Alright, sekarang kita buka dia, cabut dia punya apa? Dia punya polybag. Buka polybag dia, tarik je. Ha, perlahan-lahan. Ha, kan okey tu. Ha, akan senang. Okey. Kena slow-slow bikin. Alright. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, jadi sekarang ni dah sudah kita kambuskan. Elok-elok. Sini tak ada drip eh. Ini kita pakai air pancuran normal apa manual lah. Okey. Ha. Okey, tutupkan dia. Alright. Okey. Ha, macam biasa, minggu depan kita tambahkan, kita bagi baja lah. Okey, kita besarkan lagi dia punya tu. Ha. Dah ada jadi macam longkang kecil ni, tak apa. Kalau air bertakung, dia bertakung jauh daripada pokok. InsyaAllah pokok ni kali ni ni hidup kot. Ha, dulu mati sebab musim panas. Sekarang kita tanam di musim hujan. Lepas ni kita jaga pula selepas habis hujan ni, kita tengok apa perkembangan dia macam mana. Okey. IOI ditanam biji, InsyaAllah mudah-mudahan tumbuh sehat subur.